Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga berahmati dan Allah berkati, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Sesungguhnya yang menjadikan kita mendapatkan keistimewaan dan kebaikan hidup itu bukan semata-mata karena kehebatan kita dan keistimewaan kita, tetapi sesungguhnya ketika kita mendapatkan kehebatan dan keistimewaan di dalam hidup, semata-mata Allah yang telah memberikan kenikmatan itu dalam kehidupan kita. Karena bukan kita yang bersifat arwah, bukan kita yang bersifat arwah, tetapi yang bersifat arwah adalah Allah. Yang bersifat al-wahhab adalah Allah. Janganlah antum dan saya takabur dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita peroleh, karena semuanya itu hanyalah titipan Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita mampu untuk senantiasa menjadikan itu menjadi amalan yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Imam Ibnu Qayyim berkata, salah satu sifat orang yang sombong, takabur, disebabkan karena dia jarang bersyukur. Ketika dia tidak menyadari kenikmatan dan kehebatan yang dia dapatkan di dalam hidup adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila anak dan antum ingin memadamkan sifat kesombongan dan sifat takabur di dalam diri dan jiwa kita, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, karena syukur menjadikan kita faham kita ini hanyalah makhluk yang diberikan kebaikan oleh Allah sebagai sang khalik dalam kehidupan kita. Dan terutama yang paling penting setelah kita mendapatkan kenikmatan, yaitu adalah bagaimana kita merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena sesungguhnya para antum gagal, saya gagal untuk mengubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah, maka sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hanyalah istidraj, yaitu Allah bagi, Allah beri kepada kita sebagaimana Allah memberi kepada orang kafir. Karena Allah murka ketika ada orang yang mereka diberikan dan disempurnakan nikmatnya, disempurnakan nikmatnya, tetapi tidak bertambah ketaatan mereka di jalan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengingatkan kita, "Idza ra'aitallaha yu'minu fa'lam istidraj." Allah memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada setiap siapapun di antara hamba-Nya, kepadanya bertambah kesehatannya, sifat rezeki ridho, tapi itu adalah istidraj. Allah berikan kepada harta dan Allah tambahkan harta supaya harta itu memompa tenaganya, memompa energinya, bukan dalam harta. Inilah yang kita katakan, kalau handphone kita, rumah kita, tidak membawa kepada perilaku ketaatan, maka ketahuilah handphonemu, handphone saya istidraj, rumahmu, rumah saya istidraj, mobilmu, mobil saya istidraj. Dan itulah yang kita takutkan, karena istidraj tidak ada tempat kembali dan muara dari semua harta yang istidraj, kecuali adalah adab yang pedih kelak di waktu hari kiamat. Inilah yang menjadikan kita masya Allah bersyukur betul ketika kita mendapatkan ilmu, karena ilmu alat yang pertama supaya kita bersyukur dengan ketaatan. Tidak mungkin orang berkata saya mau taat, tapi dia tidak berilmu. Dari mana pintu mana dia akan taat kalau dia tidak berilmu? Inilah yang kita syukuri ketika kita diberikan kesempatan di dalam hidup kita. Ikhwan semuanya, semoga Allah rahmati dan Allah berkati. Dalam kesempatan ini, ada berbeda daripada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kalau pertemuan-pertemuan kita sebelumnya adalah membahas tentang tema-tema khas kita bahas, kita kaji, kita uraikan. Maka dalam pertemuan kali ini juga khas. Jadi kita tidak lagi membahas tentang tematik. Karena tematik kelebihannya menarik inovasi, tidak melahirkan sifat bosan. Tetapi kekurangannya bisa jadi kita lama belajar
tapi kita tidak pernah tahu pencapaian kita belajar sampai mana. Kadang-kadang kita lihat kan, ada ikhwan, ada akhwat belajar, kalau ditanya sudah berapa lama ikut kajian, 6 tahun, 7 tahun. Kalau ditanya apa saja yang dia pelajari, tidak paham, karena temanya banyak, comot sana, comot sini, tetapi tidak membosankan. Tetapi kalau kemudian ada tidak sekali kajian tematik, kita adalah kajian kita. Kita pernah sampai A sampai Z, seperti ini mampu untuk membentuk diri kita. Berapa lama kita belajar? Kita belajar dengan kajian kita yang sebagaimana para ulama guru ketika mengkaji diri kita. Insya Allah, dia saja imam modelnya. Imam modelnya itu sejak kecil. Jadi tema ini belum dipelajari. Tapi kalau kita tidak tematik, kalau kita tidak mengikuti kita susah. Karena anak kecil ikhwan. Anak kecil itu kalau belajar Iqra, ini contoh gampangnya, kan enak. Kita menilai kefahaman anak-anak ketika mereka belajar itu kalau kita tanya Iqra. Kelas berapa anak? Sudah sampai Iqra berapa? Iqra 5. Oh, berarti tinggal 1 kali Iqra. Kemudian dia sudah mampu menghafal atau membaca Al-Qur'an. Iqra berapa? Iqra 1. Oh, berarti masih panjang. Sama dengan kayak saya nanya antum, Iqra berapa, Pak? Iqra 3. Oh. Masih 3 kali buku lagi untuk membaca Al-Qur'an. Tapi saya tahu, oh sampai di sini ya. Dan saya tidak akan tanya Iqra berapa karena saya takut jawabannya itu menyedihkan bagi saya. Jadi di sinilah kita paham itu penting. Walaupun nanti mungkin terkesan membosankan, anak kadang-kadang temanya sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang kita belajar, ada tikrar, ada pengulangan. Kenapa sih ilmu selalu diulangi? Karena sesungguhnya jiwa kita adalah jiwa yang suka lemah. Makanya perlu diulang-ulang. Makanya di dalam Al-Quran saja, kalau kita mendapati contoh perintah sabar diulang-ulang oleh Allah sampai 90 kali. Kenapa? Untuk ulang-ulang saja. Kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu adalah penyucian jiwa yang akan disusun, bukan yang akan, yang disusun oleh Syekh Ahmad Farid, di mana kitab itu memuat berbagai macam faedah-faedah penting dalam kehidupan kita, supaya kita paham bahwasanya di antara perkara yang penting ketika kita belajar akidah yaitu adalah belajar Tazkiyatun Nufus. Karena akidah tanpa Tazkiyatun Nufus gersang. Tazkiyatun Nufus tanpa akidah sesat. Karena banyak orang yang menyucikan jiwa tapi tanpa pijakan akidah yang benar, rusak, menyimpang dia dari jalur yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tapi kalau belajar akidah tetapi tidak belajar Tazkiyatun Nufus, oh kalau sudah ngomong agama kencang, semangatnya luar biasa, sholat subuhnya lewat. Kenapa? Akidahnya tidak terbentuk dengan Tazkiyatun Nufus yang benar. Inilah pentingnya bagi kita. Kenapa kita memilih tema Tazkiyatun Nufus? Karena saya khusnudun tema akidah sudah dibahas dan kita akan mempelajari tema tentang tema Tazkiyatun Nufus.
maka kita harus menyampaikan dulu. Kenapa kita akan belajar tazkiyatun nufus? Di dalam bahasanya limada fi ikhtiyaril maudu'. Kenapa kita memilih tema itu? Kita harus paham dulu. Pemilihan tema harus memiliki dalil-dalil dan keutamaan supaya kita betul-betul paham kenapa kita memilih tema ini, supaya kita menyadari nanti pentingnya kenapa kita belajar tazkiyatun nufus. Ya, karena sesungguhnya ikhtiyaru rajul dalilu umman aqlihi. Pilihan seseorang itu menunjukkan kualitas akal. Jadi kalau kita milih sesuatu, ya harus menunjukkan kualitas akal kita. Kenapa kita memilih tema itu? Harus berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para ulama salaf. Kenapa kita memilih kitab itu menjadi kitab kajian kita setiap perbulan? Supaya betul-betul kita memahami betapa pentingnya tazkiyatun nufus dalam kehidupan agama kita, menjalankan sunnahnya Rasulullah, diperlukan sebuah metode penyucian jiwa supaya betul-betul kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini temanya adalah mukaddimah dulu. Sebagaimana mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid rahimahullahu taala. Ketika Syekh Ahmad Farid lalu menerangkan kepada kita kenapa pentingnya bagi setiap orang ketika mereka hidup mengikuti Rasulullah, mereka itu harus menyucikan jiwa. Terutama lagi ketika kita berada pada zaman fitnah, ikhwan. Kita hari ini berada pada zaman fitnah. Padahal fitnah itu sifatnya apa? Sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Kalau kita berada pada zaman fitnah, di mana sifat yang dikabarkan oleh Nabi adalah sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita, kamu harus paham apa itu tazkiyatun nufus, karena ilmu itu akan membantu kita dari fitnah-fitnah akhir zaman dan fitnah-fitnah zaman yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak punya akidah yang benar, tidak punya tazkiyatun nufus yang benar, bisa jadi kita akan menggadaikan agama kita dengan gampang ketika kita berada pada zaman fitnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Badiru bil a'mali fitana." Kita ilailul mudlim asbaha rajulun mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran ya bi'atinahu bi'aradin minat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergegaslah kamu untuk beramal saleh cepat sebelum datangnya zaman fitnah yang begitu gelap gulita. Saking begitu gelapnya dan betapa gulitanya pada zaman itu, Rasul Sadiqul Masduq yang ucapannya dibenarkan dan benar ucapannya berkata, saking gelapnya zaman fitnah, ada orang yang di pagi harinya dikatakan oleh Nabi mukmin, masih mukmin, ikhlas, mukmin, bukan muslim, berarti lebih tinggi daripada muslim. Pagi harinya masih mukmin, tapi sore harinya menjadi kafir. Padahal dari pagi menuju ke sore itu cepat. Kelihatannya tadi saya baru keluar subuh, sekarang sudah 7:30, cepat. Pagi harinya masih beriman, sore harinya masih beriman, pagi harinya kafir. Ya bi adinahu bi aradin minatunya, dia menjual kehormatan agamanya, mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, lalu kemudian dia menjadi dan terperosok dalam kerusakan. Masya Allah, rusaknya cepat ketika pada zaman fitnah. Sehingga ketika kita menyadari ini zaman fitnah, ikhwan, ini zaman yang gelap. Yang namanya gelap itu, ikhwan, asalnya gampang jadi sulit, asalnya mudah jadi sukar. Kalau antum ingin membayangkan zaman fitnah, bayangkan itu di dalam rumah jam 10 malam, PLN mati. Maka antum yang biasanya gampang membedakan antara lemari dengan kulkas, jadi susah kalau kemudian gelap. Kulkas antum bilang lemari, lemari antum bilang kulkas, karena kulkasnya segede lemari, lemarinya sekecil kulkas. Antum bingung ini membedakannya. Kenapa? Karena sesungguhnya antum pada saat itu berada pada zaman yang begitu gelap. Ya. Makanya kalau kita pergi ke kamar mandi ketika terang kayak gini, ikhwan, pergi ke kamar mandi situ hanya butuh 30 menit. Coba kalau kita mati, PLN mati, jam 9, jam 10 kita di masjid, pingin ke situ karena mati, susah. Kita meraba-raba, kita kemudian menerka-nerka, ini pintu, ini pagar, baru kita masuk ke kamar mandi. Itulah zaman fitnah, dan ini adalah zaman fitnah. Kalau berada pada zaman fitnah, perlu 1. Akidah menjadi obat, 2. Tazkiyatun nufus menjadi penawarnya.
obat dan penawar, akidah dan tazkiyatun nufus itu penting supaya betul-betul kita mampu menjadi pribadi yang selamat mengikuti Rasulullah ketika berpijak kepada akidah yang benar dan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, supaya kita tulus mengerjakan semua ibadah dan sunnah yang kita runut dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari kita perhatikan alasan-alasan yang disampaikan oleh para ulama salaf. Kenapa metode tazkiyatun nufus itu penting di dalam kehidupan Islam? Ya, karena tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa itu ada di dalam Islam. Akidah Ahlussunnah membahas. Kalau orang sering mengatakan tasawuf, bahasa Ahlussunnah bukan tasawuf. Bahasa Ahlussunnah adalah tazkiyatun nufus. Berdasarkan kepada apapun yang telah diambil dari kitabullah dan sunnah. Masyarakat sering bilang tasawuf. Tapi kalau tasawufnya bersumber kepada akidah yang benar dan sunnah-sunnah yang sahihah, maka tasawuf dengan tazkiyatun nufus itu sama. Tapi kalau para ulama kita lebih mengenal dengan metode kita tazkiyatun nufus. Tazkiyah artinya pembersihan, nufus itu artinya jiwa. Ya. Maka kemudian kita membahas dulu, ya. Apa itu kemudian tazkiyatun, apa keutamaan tazkiyatun nufus? Sampai kemudian menjadikan kita memilih tema ini sembari kita juga mempelajari akidah bersama dengan para ustaz yang kita percaya di dalam akidah dan pemahaman-pemahaman sunnahnya. Yang pertama, para ulama kemudian berkata, karena sesungguhnya as-salamatu fil akhirati fil qalbi. Yang pertama adalah, kenapa kita memilih tazkiyatun nufus di dalam kehidupan kita belajar dalam setiap rutinnya, bulanannya? Karena yang pertama adalah alasannya keselamatan kita, ikhwan, terletak kepada penyucian jiwa kita. Jadi keselamatan kita pada waktu di akhirat itu terletak kepada pola penyucian jiwa. Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, di dalam ayat yang ke-88 dan 89. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allah sudah mengingatkan kepada kita akan datang satu hari, yauma, datang itu artinya hari kiamat, hari akhirat, ketika ditegakkan mizan, ditegakkan pengadilan Allah. Yauma la yanfa, akan datang satu hari tidak bermanfaat harta yang kita miliki, banun, anak-anak yang kita peroleh, illa, kecuali, man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat. Kalau antum membuka lembaran tafsir, Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir berkata, apa itu qalbun salim? Qalbun salim adalah hati yang selamat, jiwa yang selamat dari segala macam kesyirikan, dari segala macam kekufuran, dan dari segala macam pengotornya. Jadi yang menjadikan betul-betul nanti kita akan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan kelak ketika ditimbang oleh Allah, perhatikan jiwa antum, hati antum. Karena sesungguhnya itulah perkara yang dikatakan oleh Ar-Rahman, tidak akan bermanfaat harta antum dan anak kita kecuali adalah orang yang datang kepada Allah hatinya itu bersih. Dan hati itu merupakan cakupan dalam tazkiyatun nufus. Ya? Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan qalbun salim adalah hati yang bersih, dia selamat dari kekufuran, dia selamat dari kesyirikan, dan kemudian dia selamat dari segala macam pengotor-pengotornya ketika hati mereka adalah hati yang bersih. Masya Allah. Makanya Masya Allah, disinilah kita memahami pentingnya dalam tazkiyatun nufus untuk menempa jiwa, membersihkan hati. Itu merupakan urutan yang pertama, bahkan akidah pun letaknya di dalam hati, di dalam cakupan hati. Karena sesungguhnya apabila hati seseorang itu kuat, jiwanya itu bersih, maka seluruh ketaatan dan seluruh ibadah akan mudah dikerjakan olehnya ketika dia itu hatinya bersih, ketika jiwanya pun kuat, bersih, tidak ada pengotornya. Syahwat kalah dengan dominasi bersihnya hati dan jiwanya, maka sesungguhnya akan lahir ketaatan yang luar biasa hebat ketika mereka mempunyai jiwa-jiwa yang luar biasa, ketika hati mereka menjadi hati yang bersih, ya. Makanya sampai-sampai diterangkan, sampai kaum muhajirin dan ansar mereka berusaha betul untuk menjaga hati mereka. Mereka betul-betul berusaha untuk menjaga bagaimana jiwa mereka. Sampai Allah terangkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillan lil ladina amanu innaka raufur rahim. Sampai kaum muhajirin, karena yang ditanya, yang disampaikan jauh di sini adalah kaum muhajirin dan ansar. Dua-duanya payah sahabat Rasulullah yang sebagian besar itu telah dijamin masuk syurga. Mereka berkata, mimba'tihim yakuluna rabbana fillana, ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah orang-orang sebelum kami, dan janganlah engkau jadikan hati kami menjadi hati yang dengki dan hasad kepada sesama orang yang beriman. Suf. Setelah mereka meminta ampunan, tidak ada yang mereka minta kecuali mereka meminta kepada Ar-Rahman yang membolak-balikkan hati supaya hati mereka itu tidak penuh rasa dengki dan benci kepada sesama orang yang beriman. Itu masalah hati. Kenapa mereka minta semacam itu setelah mereka meminta ampunan kepada Allah? Karena mereka faham, tidak ada perkara yang paling penting setelah mereka itu diampuni oleh Allah, kecuali perkara yang paling penting adalah ketika hati mereka bersih sampai mereka mampu mencintai sesama orang yang beriman dan tidak hasad kepada orang yang beriman. Ya. Sehingga kemudian Imam Ibnu Katsir pun menerangkan tentang ayat ini. Tidaklah kaum dan generasi yang paling detail ketika memperhatikan tentang masalah jiwa kecuali para sahabat. Makanya ada salah satu orang tabi'in, ulama tabi'in, Ma'mun berkata kepada para muridnya, maka jagalah hatimu dan jagalah jiwamu sebagaimana pedagang yang mengawasi dagangannya. Karena jiwa kita adalah jiwa yang suka berkhianat. Kalau kita lengah untuk memperhatikan jiwa kita, maka sesungguhnya jiwa kita akan berkhianat kepada kita dan menjadikan kita meninggalkan ketaatan, melakukan keburukan ketika kita tidak memperhatikan bagaimana jiwa kita yang sebenarnya. Jiwa kita ini kayak barang dagangan, ikhwan. Dan tahu, jiwa kita ini pengkhianat kalau kita tidak perhatikan. Makanya kalau kita kadang-kadang lupa untuk menempa jiwa kita dengan cari ilmu, jarang baca Quran, kumpulnya sama orang yang suka melakukan dosa, lihat, jiwa antum akan berat untuk dibawa kepada ketaatan kalau sudah antum melumuri dengan dosa. Sekalinya lengah, susah lagi diajak dalam ketaatan kecuali berusaha betul. Karena jiwa kita kayak berkhianat. Kita lengah dikit, tidak memperhatikan jiwa kita dan hati kita, direbut oleh setan, disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga kemudian akhirnya kita susah melakukan ketaatan kita kepada Allah kalau jiwa kita sudah kotor dengan dosa dan kemaksiatan. Makanya Masya Allah, para sahabat menjadi orang yang paling memperhatikan bagaimana kondisi hati mereka. Kalau kondisi hati mereka sudah bersih, maka Masya Allah akan lahir ketaatan-ketaatan yang luar biasa mereka kepada Allah ketika jiwa mereka betul-betul bersih dengan segala macam penempaan-penempaan berat yang dilakukan oleh mereka ke dalam hati. Makanya cerita-cerita mereka kan luar biasa. Tidak pernah kita dapati cerita yang paling luar biasa di dalam menjalankan iman kecuali para sahabat. Kenapa semacam itu? Karena jiwa mereka sudah bersih. Ketika jiwa sudah bersih, melakukan perkara seberat apapun akan menjadi ringan. Apapun itu akan menjadi ringan. Ketaatan akan mudah dilakukan ketika orang senantiasa membersihkan jiwa, tidak mengotori jiwa itu dengan pengotornya. Masya Allah, akan gampang melakukan ketaatan di jalan Allah. Itulah yang menjadikan akhirnya Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya para sahabat adalah orang yang apabila kalian menganggap banyaknya amal, kalian salah. Itu kata Fudail bin Iyad dalam Tazkiyatun Nufus, fi manhajin nabawiyah fi Tazkiyatun Nufus, dibahas dalam kitab itu. Di dalam kitab tersebut beliau menukil pendapatnya Fudail bin Iyad. Kalau kalian itu memperhatikan sahabat dan menyangka para sahabat itu hanya karena banyaknya amal, kalian salah. Tapi sesungguhnya yang paling mulia yang menjadikan para sahabat itu mulia di hadapan Allah karena mereka adalah orang yang mulia di dalam hati dan jiwanya. Makanya perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu menerangkan sebab keutamaan Abu Bakar. Antum tahu ikhwan apa sebab keutamaan Abu Bakar? Ada yang tahu apa keutamaan Abu Bakar? Kenapa? Kenapa Akhil Karim? Membenarkan semua yang datang dari Rasulullah. Iya, salah satunya, tapi bukan itu yang menjadi sebab Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Apa sebabnya? Imannya sebab antara Rasulullah dijumlahin iman semua umat itu banyak iman Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Bukan itu. Saya tambah lagi dengan dua kitab. Saya tambahin dengan air putih. Apa yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama
Ya Ikhwan. Mumtaz, barakallahu fiik. Alal akhir karim. Dua, jangan gil lo ya. Kalau gil doa dengan surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Antum tahu apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama di antara para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan ucapan Imam Ibnu Qudamah. Ma faddalallahu Abu Bakar fi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Imam Ibnu Qudamah berkata kepada kita untuk menyampaikan tentang keutamaan Abu Bakar, orang yang pernah menjadi imam salatnya Rasulullah. Orang yang kemudian dicintai oleh Nabi, bahkan Nabi berkata kalau ada Nabi setelahku adalah Abu Bakar. Orang yang pada waktu hari Senin salat subuh ketika Rasulullah akan meninggal dunia, maka dia kemudian mendekat kepada Rasulullah, Abu Bakar. Tapi ternyata Imam Ibnu Qudamah, kita dulu menyangka Abu Bakar itu salatnya yang paling banyak di antara kita. Mungkin kemudian puasanya yang lebih banyak daripada kita. Mungkin sedekahnya yang paling banyak. Betul, salatnya banyak. Betul, sedekahnya itu banyak. Betul pula bahwasanya kemudian imannya juga berat. Tapi yang paling penting bukan itu. Maka Imam Ibnu Qudamah berkata, "Ma faddalallahu Abu Bakar." Tidaklah Allah mengutamakan Abu Bakar di atas kita, jauh banget antara langit dan bumi, antara kita dengan Abu Bakar, tapi kita mencintai beliau supaya bersama dengan beliau. Maka sesungguhnya tidaklah Abu Bakar itu diutamakan oleh Allah dari seluruh makhluk yang ada setelah Rasulullah, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, tapi sesungguhnya Abu Bakar itu diutamakan oleh Allah di atas seluruh manusia setelah Rasulullah, yaitu adalah apa yang bertengger di hatinya dan jiwanya Abu Bakar. Apa itu? Keikhlasannya dan kebersihan jiwanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suf. Ini penting kan? Karena selama ini kita sering menyangka bahwasannya ibadahnya, betul ibadahnya, kita sepakat ibadah Abu Bakar adalah ibadah yang luar biasa. Orang yang berani menginfakkan harta dengan seluruh hartanya adalah Abu Bakar. Sampai Nabi saja kaget ketika mendapati Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Sampai Nabi berkata, "Madza tarakta li ahlika?" Yang kau tinggalkan Aroktu lillahi walil rasul, aku tinggalkan mereka dalam penjagaan Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah. Suf. Tapi ternyata Imam Ibnu Qudamah berkata, yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi, karena kebersihan hatinya. Makanya betul kata Fudail bin Iyad tadi, rahimahullahu ta'ala. Kalau kalian menyangka para sahabat adalah orang yang berlimpah dengan ibadah saja, sampai menjadikan mereka diutamakan oleh Allah di antara kita, bukan. Tapi sesungguhnya kata Fudail bin Iyad, aku para sahabat diutamakan di atas kita, yaitu adalah karena kebersihan jiwanya dan kebersihan hatinya ketika mereka mengikuti Rasul. Makanya masya Allah kan, bersih hati mereka, gampang diingetin itu gampang. Kenapa? Hatinya sudah bersih, akidahnya sudah kokoh, akidah sudah kokoh, hati sudah bersih. Masya Allah membentuknya itu mudah banget. Makanya rata-rata para sahabat kalau diingetin oleh Rasulullah tidak ada yang bantah, diem. Karena apa? Jiwa mereka sudah bersih, hati mereka sudah kokoh di dalam cakupan akidah yang kuat, gampang membentuk mereka. Makanya masya Allah perhatikan bagaimana indahnya kisah antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Bilal bin Abi Rabah ketika mereka pernah berselisih. Abu Dzar ini adalah sosok seorang sahabat yang ahli strategi, tetapi orangnya keras. Bilal lebih lembut daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka ketika Abu Dzar sedang menyampaikan strategi perang bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Bilal mengatakan, "La uafik, saya tidak setuju kepada strategi yang kamu sampaikan, wahai Abu Dzar." Abu Dzar refleks. Lalu kemudian dia mengatakan, "Uskut anta ya ibna sauda." Diem kamu, anak perempuan hitam legam, diem. Anak lagi ngopong nih. Bilal dengan Abu Dzar, lihat antara Bilal dan kemudian Abu Dzar, yang satu marah, yang satu menerima marahan. Bilal ketika marah semacam itu tidak marah ngikutin nafsu, karena jiwanya udah bersih. Kalau ngikutin nafsu apa? Langsung, sini kamu ngomong apa? Tabokin nanti, coba. Itu kalau jiwa yang kotor kan. Kalau Bilal, enggak, marahnya para sahabat itu masih diatur dengan sunnah. Marahnya para sahabat itu diatur dengan sunnah.
aku tidak akan pernah memutuskan perkara ini kecuali aku tanyakan dulu kepada Rasulullah. Lu lihat, karena sudah bersih jiwa, ngerti dia. Karena yang membersihkan jiwa mereka itu siapa? Rasul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang membersihkan jiwa para sahabat itu Nabi. Dibersihkan jiwa mereka sampai mereka bersih, diisi dengan kitab wal hikmah. Hikmah itu apa? Sunnah. Di dalam surat Al-Jumu'ah yang kedua. Makanya dibersihkan dari noda-noda kesyirikan, kekufuran, Nabi membersihkannya lalu kemudian diisi dengan kitabullah dan sunnah. Bila langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya disebut kemudian oleh Abu Dzar dengan sebutan Ibnu Sauda, anak laki-laki dari perempuan yang hitam legam." Abu Dzar ketika mendapati Bilal akan menuju kepada Nabi, tidak mengejek Bilal, "Ih, suka ngadu." Enggak. "Ih, kayak perempuan suka ngadu. Udah selesaikan sini aja." Enggak. Diikuti Abu Dzar kemudian dalam keadaan nyesel Abu Dzar itu mengucapkan kalimat tersebut. Maka kemudian Rasulullah ketika mendengarkan kalimat itu dan penjelasan itu dari kemudian Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah marah. Karena itu termasuk perkara jahiliyah. Suka-suka menodai kehormatan orang, fisiknya ataupun kehormatan dirinya. Abu Dzar datang, Abu Dzar gak membela diri. Lalu kemudian Abu Dzar mengatakan, "Laqad shadaqa Bilal." Bilal telah benar dari apa yang dia sampaikan, ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Ayan tahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah." "Heh Bilal, kamu nyindir dia, Abu Dzar, kamu nyindir dia dengan kemudian sebutan ibunya, masya Allah, kamu itu ya masih terdapat dalam jiwamu itu penyakit jahiliyah." Abu Dzar nyesel, nangis. Ikhwan, nggak diingeti kayak semacam itu, enggak. Kemudian dendam sama Bilal. "Apa sih ya Bilal ya? Lain kali aku cari kelemahan dirinya." Enggak. Bilal, kemudian Abu Dzar langsung keluar nemuin Bilal. Kemudian dia salib Bilal. Kemudian dia letakkan pipinya di atas tanah yang sering dilewati oleh Bilal. Dan berkata, "Ya Ibnal Kirimah, wahai putra dari seorang wanita yang mulia. Injek pipiku seinjek-injeknya supaya menebus kesalahanku ketika menyebutmu sebagai seorang anak dari seorang perempuan yang hitam." Bersih jiwa itu kayak gitu. Sampai marah saja enggak diatur dengan nafsu. Marah saja diatur dengan Nabi. Sampai ketika dihakimi oleh Nabi pun enggak ada yang marah. Kenapa? Jiwa mereka sudah bersih. Makanya jiwa yang bersih itu menyebabkan apa? Masya Allah. Jiwa yang bersih itu menyebabkan gampang untuk menerima segala perintah. Makanya Allah akan memperhatikan kita itu apa? Hatinya. Makanya Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia di antara kita karena yang bertengger di atas hatinya. Mughis dan Barirah, coba perhatikan. Mughis dan Barirah, dua budak, yang satu dibebaskan, yang satu belum dibebaskan. Dalam hukum syariat ikhwan, kalau kemudian yang satu bebas, yang satu masih budak, maka dia kemudian boleh untuk membebaskan pernikahannya. Barirah punya kesempatan untuk kemudian pisah dengan Mughis. Mughis ikhwan. Mughis ini jatuh cinta betul kepada Barirah. Hatinya sudah nempel kepada Barirah. Ketika kemudian Barirah itu meminta cerai, Mughis itu sedih. Sedih. Ini laki-laki. Bahwasannya kemudian sekuat-kuatnya laki-laki, lebih kuat wanita. Maka kemudian akhirnya Mughis itu ngikutin Barirah kemana-mana. Ketika Barirah itu sudah bebas, maka kemudian Mughis itu jatuh cinta betul. Kemana-mana Barirah itu diintip, kemana gitu. Setelah tidak lagi menjadi istrinya, masya Allah. Ya? Maka ketika kemudian akhirnya Mughis ini kemudian patah hati untuk kemudian mengajak Barirah itu untuk kembali, maka dia datang kepada Nabi menceritakan bagaimana hatinya yang sudah betul-betul mencintai Barirah. Rasul memanggil Barirah, "Sini Barirah. Ini kamu ini sudah bisa." "Apakah kamu tidak ingin kembali lagi dengan Mughis?" Nanti kamu ucapkan dari Barirah. Barirah itu cuma berkata, "Apa amurni? Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku, ya Rasulullah?" "Tidak, saya tidak merintahkan kamu. Saya cuma memberikan pertolongan kepada Mughis. Kalau memang kamu mau, kamu terima. Tapi ini perintah. Saya ingin menolong Mughis itu." "Ya sudah ya Rasul, kalau ini bukan perintah, maka saya tidak lagi mau menerima Mughis." Masya Allah. Yang kita ambil cerita apa? Seorang Barirah itu membedakan dulu, ini perintah atau enggak? Kalau perintah ya Rasulullah, aku terima Mughis. Tapi kalau bukan perintah ya Rasulullah, enggak.
ya, bersihnya jiwa para sahabat sampai gampang dia itu menerima syariat yang ditetapkan oleh Nabi. Istrinya Julaibib, ibu tahu, bapak tahu, Julaibib seorang pemuda yang tidak diharapkan oleh banyak laki, banyak perempuan. Setiap perempuan dulu itu sering berbisik-bisik di antara mereka yang gadis-gadis, nanti kalau pintu rumahmu diketok sama Julaibib, tidak usah diterima lamarannya. Karena apa? Tidak akan pernah membahagiakan kita sebagaimana istrinya, sebagai istrinya. Masya Allah. Kalau sudah ada status mungkin paling sedih itu ikhwan. Mungkin sebelum ngetok pintu dari dalam sudah berkata, tidak menerima lamaran. Julaibib radhiyallahu anhu ditolak oleh banyak akhwat. Antum jangan yang kecil hati kalau ditolak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian akhirnya membantu untuk mencarikan suami istri untuk Julaibib. Didatangi laki-laki Ansor dan kemudian berkata, aku ingin untuk melamar anakmu. Laki-laki Ansor ini sudah senang luar biasa, girangnya luar biasa dan berkata, ya Rasulullah, entah engkau ya Rasulullah. Lah, ini Julaibib, untuk Julaibib. Waduh, Julaibib. Kemudian dia berkata, ya sudah ya Rasulullah, hatta atasyawar. Saya bermusyawarah dulu ya Rasulullah dengan istri saya. Ketika kemudian pulang, suaminya cerita kepada laki-laki Ansor, cerita kepada istrinya. Tadi Rasulullah datang melamar. Hah? Untuk Rasulullah? Bukan. Ini Masya Allah. Tahukah kita perempuan anaknya yang mendengarkan itu, Masya Allah, perhatikan jiwanya. Dia di dalam kamar ketika mendengar bahwasannya Rasulullah melamarkan kepada dirinya seorang laki-laki yang bernama Julaibib, Masya Allah, dia langsung kemudian keluar dari kamarnya dan berkata, mengingatkan kesalahan orang tuanya sambil berkata, Atarudina, loh, kalian itu berani nolak perkataan Rasul? Masya Allah, nikahkan saya dengan Julaibib, innahu rajulan la yudayyi'uni. Nikahkan saya dengan Julaibib, sesungguhnya Julaibib itu tidak akan pernah menyanyiakan aku selama-lamanya. Sampai urusan rima pinangan laki-laki, itu diatur dengan wahyu dan diatur dengan sunnah. Kenapa? Bersih jiwanya ikhwan. Tentunya antum tahu kan cerita selanjutnya, akhirnya kemudian menikah, sebelum Julaibib kemudian mencampuri wanita tersebut, Rasulullah berjihad, Julaibib kemudian berjihad. Sampai kemudian akhirnya meninggal dunia dalam peperangan. Tahukah antum? Rasulullah setelah peperangan itu berkata, apa fakaduna syaitan? Kalian kehilangan sesuatu. Kalau para sahabat kemudian berkata, nafkodu fulanan, nafkodu fulanan. Kami kehilangan fulan, ya Rasulullah, kami kehilangan fulan. Kemudian Rasulullah mulang kembali. Apa fakaduna syaitan? Kalian kehilangan seseorang atau enggak? Nafkodu fulanan, nafkodu fulanan. Kami kehilangan fulan, kehilangan fulan, ya Rasulullah. Tapi tidak ada di antara nama yang disebutkan oleh para sahabat itu namanya Julaibib. Saking tidak berharganya itu mungkin di antara mereka sampai tidak dihitung. Sampai Rasulullah kemudian mengulang kembali, kalian kehilangan seseorang atau tidak? Nafqadu fulanan, nafqadu fulanan. Ya Rasulullah, kami kehilangan fulan, nafqadu fulan, kami kehilangan fulan. Kemudian Nabi mengatakan, la, bal nafqadu Julaibiban. Tidak, yang saya maksudkan, kita kehilangan Julaibib atau tidak? Baru dicari, ketemu. Julaibib itu meninggal dunia dengan panah yang seluruh tubuhnya itu kena panah. Kemudian Rasulullah yang menjadikan kedua tangannya itu menjadi kasur bagi Julaibib. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Julaibib itu sesungguhnya saya pun bagian dari Julaibib. Masya Allah, subhanallah. Itulah keadaan para sahabat. Luar biasa. Sampai kenikmatan bersama seorang istri ditinggalkan, padahal bertahun-tahun di putri mahkotanya itu cuma ditolak akhwat. Tapi setelah akhwat hadir, sudah halal, sehalal-halalnya. Bukan 100% itu, 1000% halalnya. Itu kemudian ketika Rasulullah sudah manggil, ditinggalkan istrinya, padahal selama ini selalu ditolak akhwat. Dapat akhwat, sudah nikah, Masya Allah, tinggal masuk kamar, mendapati Nabi memanggil, ditinggalkan dulu. Masya Allah, kalau bukan karena kebersihan jiwa, tidak mungkin melakukan semacam itu. Makanya tadi kita katakan akidah itu sebenarnya adalah satu nufus. Karena apa? Tidak mungkin kita itu akan bertakwa sebenar-benarnya dengan takwa kepada Allah sampai kita bersih jiwanya. Makanya ini yang pertama, sesungguhnya Allah itu akan menilai kita yang paling penting itu apa? Hati kita. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, yuhsyarun nas ala niyatihim.
sesungguhnya manusia itu nanti dikumpulkan berdasarkan niatnya, ikhwan. Niat itu cakupan ibadah hati. Yo, syarunas, manusia nanti dikumpulkan oleh Allah sebenarnya berdasarkan niat yang ada di dalam hatinya. Dan ingat, ikhwan, niat itu hati, amalan jiwa. Kalau kemudian hati kita kotor, tidak akan lahir niat yang benar. Tapi kalau jiwa kita itu bersih, akan lahir amalan-amalan luar biasa di dalam hati, di dalam amalan zahir. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya. Cepat banget ya. Karena sesungguhnya perkara yang pertama kali akan dilihat oleh Allah dan memasukkan seorang hamba ke dalam surga ketika hati mereka dan jiwa mereka adalah hati dan jiwa yang bersih dari segala nafsu, dari segala macam pengotor syirik dan pengotor kekafiran, dan mereka lah yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dikatakan oleh Fudail bin Iyad, mereka bukan orang yang dimuliakan oleh Allah disebabkan berlimpahnya amal mereka dan sedekah mereka, tetapi berlimpahnya mereka mendapatkan kenikmatan surga disebabkan kebersihan hati dan jiwa mereka ketika mempelajari iman dan mempelajari tentang sunnah yang datang dari Nabi. Makanya tugasnya Nabi di dalam dakwah sebelum mereka para sahabat diisi dengan Al-Quran, sebelum diisi dengan As-Sunnah, para sahabat itu dibersihkan dulu oleh Rasulullah jiwanya sampai Allah kemudian Rasulullah mengisinya dengan Alkitab As-Sunnah. Di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua yang tadi kita bacakan, waladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah yang telah mengutus seorang nabi yang ummi kepada kehidupan para sahabat dan kehidupan kita, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi sesungguhnya nabi menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Wa yuzakkihim, fungsinya ayat-ayat Allah itu adalah membersihkan jiwa mereka. Setelah jiwa mereka bersih, disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhumul kitaba, diajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Hikmah itu, ikhwan, kalau kata Alkitab dan hikmah berganding jadi satu, berarti al-hikmah itu artinya sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun mereka sebelumnya berada pada kesesatan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu menjadi ilmu bagi kita dan kefahaman bagi kita, kenapa sesungguhnya kita ini harus memperhatikan pola penyucian jiwa yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat. Karena sesungguhnya, ikhwan, amalan yang paling berat ditimbang oleh Allah bukan amalan zahir, tetapi amalan yang paling berat ditimbang oleh Allah adalah amalan batin, amalan hati. Kita harus paham dulu, ikhwan, yang dinamakan ibadah itu mencakup dua ibadah, dua cakupan. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Dari mana dalilnya, Ustaz? Kita perhatikan, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika ditanya tentang definisi ibadah, maka beliau mengatakan, ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Yang dinamakan ibadah itu nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah dari perkara-perkara yang zahir ataupun yang batin, perkataan dan perbuatan. Dan disitulah kita mengerti ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Dan ternyata ibadah batin itu menduduki porsi yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah antum zahirnya apabila berkilau seperti emas, tapi kalau batin antum rusak sebagaimana potongan besi yang tidak ada harganya, maka rusak ibadah zahir antum walaupun tampak berkilau di mata manusia itu bagaikan emas. Karena banyak orang yang kita sering lihat dialah penduduk surga, padahal Nabi mengatakan berapa banyak orang yang sering kita lihat tampaknya dia penduduk surga tetapi ternyata dia penduduk neraka. Dan berapa banyak orang yang kita lihat seakan-akan dia penduduk neraka tetapi dia bisa jadi penduduk surga. Karena semuanya nanti kemudian akan dilihat pula bagaimana keadaan jiwa dan hatinya. Penting betul, karena kondusif apa yang dibalik dada kita, apa yang dibalik baju kita ini, ikhwan, berapapun harga baju antum, Allah akan nilai apa yang tersembunyi di dalam hati kita dan jiwa kita. Yauma tublas sarair, akan datang satu hari ketika Allah akan membuka dada kita dan memperlihatkan semua rahasia yang dulu kita simpan di hati. Sabar atau tidak sabar,
ridho atau tidak ridho, ikhlas atau tidak ikhlas akan dibuka oleh Allah. Itulah hari ketika Allah menegakkan keadilan seadil-adilnya pada waktu hari kiamat. Dan ternyata yang pertama kali yang akan ditimbang oleh Allah adalah ibadah-ibadah batin kita. Mana dalilnya Ustaz? Bahwasanya ibadah batin itu menjadi ibadah yang paling penting dan paling pokok, paling berat sebelum ibadah-ibadah zahir. Banyak ikhwan dalilnya. Setidaknya ada 3 dalil yang ingin saya sampaikan. Menunjukkan betapa dahsyatnya ibadah batin walaupun ibadah zahir kita adalah ibadah yang minim. Yang pertama tentang niat. Niat itu letaknya di mana? Hati. Ibadah hati atau ibadah jiwa atau tidak? Jiwa. Tak, kalau antum melakukan ibadah sampai antum menetes keringatnya, menetes darahnya, mencari ilmu, mengajarkan ilmu saya dan antum, kemudian berjihad di jalan Allah, keluar darah, keluar uang yang banyak, ninggalkan kesenangan dan kenikmatan dunia untuk berjibaku di medan jihad, susah, sulit. Kemudian antum bersedekah mengalahkan sifat bakhilnya antum, karena sifat dasar kita itu salah satunya bakhil. Kalau antum mampu berjihad, antum mampu untuk mencari ilmu, mencurahkan waktu untuk mencari ilmu dan mengajar, dan antum mampu untuk senantiasa membuka kantong antum untuk bersedekah. Tapi kalau antum tidak ada keikhlasan, maka sesungguhnya jihadnya antum, tolabul ilminya kita, dan sedekah kita justru memasukkan orang itu ke dalam neraka pertama kali orang yang salah niat. Karena sesungguhnya Rasulullah menyampaikan hadis, di mana hadis ini ketika disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai menangis dan pingsan 3 kali saking beratnya hadis yang disampaikan dalam masalah ini. Abu Hurairah tidak pernah nangis ketika menyampaikan hadis-hadis yang lain, tapi Abu Hurairah itu nangis dan pingsan ketika menyampaikan hadis ini, saking beratnya hadis ini dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah bersabda, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati salasatun. Sesungguhnya pertama kali yang akan diputuskan nasibnya mencicipi kobar api neraka itu ada 3. Yang pertama orang yang salah niat di dalam jihad, orang yang salah niat ketika mencari ilmu, dan orang yang salah niat ketika mereka bersedekah. Musnah, tidak ada pahalanya sedikit pun, walaupun amal mereka seberat gunung, tetapi tanpa disertai dengan hati yang ikhlas, yang merupakan pola jiwa yang bersih, maka amalan sebesar gunung ketika ditimbang tidak ada berat sedikit pun ketika ditimbang oleh Allah, saking Allah bencinya dan Allah mencampakkan mereka pertama kali ke dalam neraka. Ini amalan batin, ikhwan. Jadi kalau antum ngetop dalam amalan zahir, tapi antum tidak ngetop dalam amalan batin, rusak amalan zahir kita kalau kita tidak ngetop dalam amalan batin kita. Bukan berarti kemudian kita meremehkan amalan zahir, enggak. Enggak ada orang yang meremehkan amalan zahir kecuali salah satunya karena amalan batinnya rusak. Tapi belum tentu orang yang amalan batinnya benar pasti amalan zahirnya benar. Tapi orang kalau amalan zahirnya benar belum tentu akan menjadi parameter amalan batinnya itu benar. Karena hadis tadi sudah mengisahkan amalan zahirnya benar, jihadnya benar, sedekahnya benar, berilmunya benar. Tapi ternyata tidak disertai dengan satu amalan hati, yaitu adalah mengikhlaskan untuk hanya kepada Allah semata melakukan itu. Allah tolak, Allah tidak butuh, ikhwan. Kalau kemudian amalan kita walaupun menjulang tinggi seberat gunung ketika ditimbang, tapi tidak ada keikhlasan yang tumbuh di hati kita, masya Allah, Allah zat yang tidak pernah punya hajat kepada amal yang tidak diikhlaskan untuknya. Dalil yang kedua untuk menunjukkan bahwasanya amalan batin itu penting, Rasulullah bersabda, fima makna ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anfaqta misla jabala Uhudin, maka bilallahu minka ahadan hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Rasulullah bersabda, kalau kamu sampai infak satu gunung Uhud mas, lihat, satu gunung Uhud mas kamu infakkan, bukan 100 ribu, bukan 1 juta. Infak 1 juta aja kadang-kadang kita ingatnya lama, 2 tahun aja masih ingat. Itulah manusia yang lemah iman, ingat kebaikan, lupa dosa. Oh, dulu saya sudah infak 1 juta itu. Satu gunung Uhud emas, kalau ada di antara kita sampai infak tuh, sampai yang punya Freeport itu infak seluruhnya, itu masih kalah dengan satu gunung Uhud emas yang dikatakan oleh Nabi. Berapa kilo? Enggak penting berapa kilo, yang penting banyak. Kemudian antum infak 1 gunung Uhud emas, setelah itu antum tidak ridha kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, antum gugat keputusan Allah. Ketika antum tidak ridha keputusan Allah,
maka sesungguhnya antum infak satu gunung Uhud mus, satu genang Uhud emas tidak diterima oleh Allah ketika antum tidak ridha terhadap takdir Allah. Ridha terhadap takdir Allah itu hati, amalan hati atau amalan zahir? Amalan hati, jiwa atau zahir? Jiwa. Makanya masya Allah, beriman kepada takdir Allah itu penting, penting banget. Antum bertengkar sama istri sampai keluar kata-kata, eh nyesel saya nikah sama kamu, hati-hati loh. Perceraian lebih iringan di hadapan Allah sampai antum menggugat takdir Allah. Antum ngomong, nyesel saya nikah sama kamu. Istrinya juga pintar jawab, saya lebih nyesel nikah sama kamu. Kadang-kadang kan kita sering, saya itu suami yang paling berat Ustaz. Padahal istrinya juga nangis-nangis dalam sujud, ya Allah saya istri yang paling berat ya Allah. Jadi ternyata masya Allah beriman kepada takdir itu penting ikhwan. Makanya kita sering sampaikan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ikhwan, buta. Tapi masya Allah membuat bingung keponakannya. Ketika keponakannya mendapati Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah meminta kepada Allah disembuhkan dari penyakit butanya. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang paling mustajab doanya. Paling mustajab doanya. Kalau mengangkat tangan, tidak pernah ditolak oleh Allah. Tidak pernah ditolak oleh Allah. Sampai seorang sahabat mengatakan yustajabu da'watuhu min ashabi rasulillahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kamu ingin tahu siapa sahabat yang paling mustajab doanya, perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak pernah tertolak di sisi Allah. Makanya kalau ada sahabat kemudian lagi ngobrol-ngobrol, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan, langsung dipegang. Jangan Sa'ad. Benar, ada seorang tabi'in kemudian lagi ada seseorang yang lagi menghujat Nabi, menghujat sahabat. Ketika dia tidak setuju dengan salah satu sahabat, sampai mencelanya. Kemudian saat itu paling tidak suka kalau ada sahabat yang dihujat. Kemudian akan mengatakan, sudah saat saya minta maaf, tidak jadi saya menghujatnya. Sampai kemudian ada kisah nyata, bagaimana dia difitnah. Penduduk surga ikhwan difitnah. Jadi kalau antum difitnah itu macam. Dan penduduk surga aja difitnah. Penduduk surga itu difitnah saat bin Abi Waqqas, difitnah bahwasanya dia itu tidak adil dalam pembagian ghanimah, tidak bertakwa, padahal dia komandan perang. Orang yang pernah disebut sama orang-orang Romawi sebagai orang panglima bangsa jin. Karena pasukannya saat itu melewatin sungai tidak tenggelam. Sampai mereka bangsa Romawi itu berkata, masya Allah, bukan masya Allah, nukatil ma'ar jin, kita berperang sama jin. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa dia bersih? Kenapa dia mustajab doanya ikhwan? Karena kebersihan makanan yang dia konsumsi. Makanya pernah difitnah, dia kemudian mengangkat tangan. Makanya orang yang difitnah boleh mengangkat tangan, boleh memaafkan, boleh mengangkat tangan untuk meminta keadilan kepada Allah ketika kehormatannya dirobek-robek dan dijatuhkan lebih murah daripada seekor daripada bawang merah bawang putih. Ya, dia mengangkat tangan, ya Allah, kalau yang dia katakan itu adalah benar, luruskan aku. Tapi kalau yang dia katakan itu adalah fitnah ketika mengomentari tentang diriku hanya untuk riak, hanya untuk mencari kedudukan di mata manusia, ya Allah, maka timpakanlah tiga perkara. Satu, umurnya panjang, tidak mati-mati. Dua, miskin terus, tidak akan pernah kecukupan. Tiga, kasih dia fitnah sampai dia mati. Tiga-tiganya dikabulkan kontan oleh Allah. Dia menjadi seorang yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya panjang, sampai 100 tahun lebih. Miskin terus, tidak kaya-kaya. Yang ketiga, kena fitnah. Tangannya itu tidak pernah berhenti untuk nyolek para perempuan yang berjalan di pinggir pasar. Sampai ditanyakan, Mayusi buka, lu kamu ini gimana sih, apa yang menimpa sama kamu, sudah tua masih godain perempuan? Dia menjawab, karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi lihat, doa yang sangat mustajab, masya Allah ikhwan. Sampai para tabiin dan para sahabat mengetok pintu rumahnya untuk didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ana yakin itu, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih hidup, antum pun akan antri untuk ngetok pintu rumahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian didatangi oleh keponakannya yang tidak habis pikir kepada pamannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa? Buta, tapi kok tidak pernah angkat tangan untuk meminta kepada Allah supaya disembuhkan. Dia berkata kepada pamannya, ya amin, hei pamanku, kamu adalah orang yang paling mustajab doanya. Kenapa kamu tidak pernah mengangkat tangan untuk disembuhkan penyakitmu, yaitu penyakit butamu yang diberikan oleh Allah. Perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku lebih ridho kepada takdir Allah ketika buta daripada aku mengangkat tangan untuk merubah apa yang Allah telah takdirkan untuk diriku. Masya Allah. Itu loh konsep iman kepada takdir luar biasa.
kita misalkan infak satu gunung Uhud emas tanpa disertai dengan kondisi hati dan jiwa yang bersih, sampai kemudian kita menggugat takdir Allah, hati-hati loh, karena sesungguhnya menggugat takdir Allah itu amalan hati yang buruk, dan amalan hati yang buruk menyebabkan infak antum kalaupun seberat gunung Uhud maka tertolak, apalagi 100.000 terbuang itu enggak tersisa. Makanya amalan hati itu penting, tapi jangan jadikan dalil loh ya, saya infaknya enggak banyak-banyak deh daripada tidak tersisa, tidak bermanfaat. Enggak, infak yang banyak meminta kepada Allah supaya diterima. Dalil yang ketiga untuk menunjukkan bahwasannya keutamaan amalan batin dan amalan jiwa itu lebih penting daripada amalan zahir. Hadis yang disampaikan dalam Anas bin Malik, riwayat Anas bin Malik, seorang laki-laki yang kemudian dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Rasulullah sedang bersama para sahabatnya kumpul, Rasulullah kemudian bersabda, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah, bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul di antara kalian. Ternyata yang muncul laki-laki Ansor, jenggotnya basah ikhwan, bekas air wudhu, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Kemudian hari berikutnya Rasulullah mengulang kembali, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul nih laki-laki penduduk surga. Kemarin laki-laki yang kemarin muncul kembali, laki-laki Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Yang hari yang ketiga Rasulullah mengulang kembali, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah, bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul. Laki-laki dua hari yang lalu yang muncul kembali, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya ikhwan. Sampai ada seorang sahabat yang penasaran, siapa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, putra dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma lalu penasaran, apa amalan, apa ibadah yang dilakukan oleh seorang sahabat Ansor ini sampai Nabi ngabarkan kepada kita tiga kali bahwasanya dia itu penduduk surga. Tiga kali ikhwan, bukan hanya sekali. Antum sekali aja sudah masya Allah kan, dikabarin oleh Nabi penduduk surga. Kalau kita dikabari penduduk surga, masya Allah, tidak perlu majelis ilmu rawang mangon, sudah masuk surga tiga kali coba ikhwan. Antum nggak ikut hari Rabu, enggak, saya kan penduduk surga. Alhamdulillah bukan kita ya. Makanya kemudian Abdullah bin Amr bin As kemudian berkata kepada laki-laki Ansar itu, apa yang dikatakan olehnya, Hanafi mukhasama, saya ini lagi bermusuhan dengan ayahku, boleh enggak saya kemudian ditidur di rumahmu beberapa hari? Boleh, silahkan tidur di rumahku. Tiga hari saja, ini menunjukkan kalau kemudian kita berkunjung ke rumah saudara kita, teman kita, tiga hari ikhwan ya, jangan tiga bulan, tiga hari. Kemudian dia bermalam di rumahnya laki-laki Ansor tersebut. Malam yang pertama dilihat, apa ya, sengaja Abdullah bin Amr bin As itu enggak tidur. Wah ini pasti nih, ibadahnya mempeng nih, habis sholat isya tahajud sampai subuh, dilihatin aja, cuma dikir ikhwan, tidur, dilihatin lagi, dikir tok, bangun sebentar, dikir, tidur lagi sampai subuh. Loh kok enggak sholat malam ya, ah mungkin ada amal yang lain. Diperhatikan harinya sampai sore, sampai malam lagi, enggak ada yang istimewa, kok amalannya biasa ya, sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Malamnya tidur, cuma dikir tok, tidur lagi, enggak sholat malam. Tolong ya, yang sudah mau ngambil hadis ini menjadi dalil yang enggak sholat malam, tolong bersihkan jiwanya. Hari yang kedua, saya itu khawatir kalau menyampaikan hadis dipahami separuh-separuh, nanti sampai rumah enggak sholat malam, ditanya sama istrinya, kenapa Bi enggak sholat malam? Enggak penting, ada penduduk surga yang enggak sholat. Enggak usah pakai itu aja, antum enggak sholat malam ikhwan. Jadi masya Allah, yang kedua dilihat kembali dan ternyata kemudian tidak sholat malam kembali ikhwan. Hanya kemudian dia bangun sebentar, kemudian dia berzikir, lalu kemudian setelah dia berzikir tidur lagi. Pada hari yang ketiga sama persis. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As itu berkata, kok tidak ada amalan istimewa yang dilakukan oleh dia? Tapi kok sampai Nabi ngabarkan kepada kita para sahabat bahwasanya dia itu menduduk surga hingga tiga kali. Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian dia putus asa, ya sudah, mungkin ada amalan rahasia yang dilakukan olehnya yang tidak pernah kita tahu.
Abdullah bin Amr bin As kemudian menyampaikan, sebenarnya saya itu tidak bermusuhan sama ayahku. Tapi kenapa aku kemudian datang ke rumahmu minum sampai 3 hari? Karena aku ingin tahu, mencuri ilmu. Yang kamu lakukan itu apa? Sampai Nabi mengabarkan kamu itu penduduk surga hingga 3 kali, akhi. Maka laki-laki Ansar itu berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, kalau kamu melihatku dalam ibadah zahirku, ya begitu. Tidak ada yang lebih. Sama dengan para sahabat yang lainnya. Abdullah bin Amr kemudian merasa gagal mendapatkan jawaban, kemudian dia berbalik pulang. Baru beberapa langkah kemudian dia balik lagi, dipanggil oleh laki-laki Ansar itu. Injadir, sini sebentar. Satu yang kamu harus tahu, hatiku tidak pernah membenci sesama mukmin. Hatiku tidak pernah hasad kepada sesama mukmin. Hatiku tidak pernah menyimpan keburukan kepada hamba yang beriman. Hasad tidak pernah. Aku maafkan kesalahan mereka. Aku maafkan segala kezaliman mereka setiap malamnya ketika aku menjelang tidur dalam satu riwayat. Maka Abdullah bin Amr kemudian bin As berkata, tilka itu amalmu yang menjadikan kamu dimuliakan oleh Allah di dalam kehidupan ukhrawimu kelak ketika kamu membersihkan hatimu sampai mampu mencintai sesama mukmin tidak hasad, tidak mencoreng kehormatan, tidak mendatangkan keburukan untuk mereka. Masya Allah, suf, ikhwan, lihat amalan biasa menjadi luar biasa kalau amalan hati antum itu benar. Tapi amalan antum yang luar biasa menjadi rusak kalau amalan batin antum rusak. Amalan zahir kita biasa, sedekah kita kadang-kadang biasa. Tapi kalau kita selalu menempa jiwa kita, sampai kemudian kita membersihkan hati kita dan jiwa kita, ikhlas, sabar, ridho, rojak, khauf, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, mencintai sesama mukmin, itu amalan-amalan hati. Kalau kita benar di dalam amalan jiwa kita, amalan yang kecil menjadi besar di hadapan Allah ketika kita membersihkan jiwa kita. Inilah pentingnya. Produk sunnah itu tidak melahirkan produk manusia yang tampil menawan dalam amalan zahirnya, tapi rusak amalan batinnya. Tapi sesungguhnya sunnah memproduksi manusia-manusia yang mengikuti Rasulullah, menawan dalam amalan zahirnya, menawan pula dalam amalan batinnya. Bukan berarti kemudian setelah ini kita berkata jilbab itu tidak penting, yang penting hati. Salah. Karena amalan jilbab itu adalah amalan zahir didukung dengan amalan batin. Tapi di sini kita belajar, Masya Allah, jangan hanya menjadikan amal kita tampak berkilau sebagaimana emas permata, tapi amalan batin kita bagaikan potongan besi yang dibawa ke tukang besi aja tidak ada harganya. Dan ingat, yang tahu jiwa kita, yang tahu hati kita, bukan kita. Tetapi yang tahu tentang hati kita dan jiwa kita adalah Rabb yang menciptakan kita. Maka beruntunglah mereka yang senantiasa memperhatikan jiwanya, sebagaimana pedagang memperhatikan barang dagangannya, karena dia tahu jiwanya itu adalah punya jiwa pengkhianat, di mana kalau dia lelah, lengah, dan lalai, maka jiwanya itu akan meninggalkan ketaatan. Dia perhatikan, dia bersihkan jiwanya setiap waktunya, salah satunya untuk menjaga jiwanya, supaya mampu melahirkan amal yang paling berat ketika ditimbang dalam mizannya Allah. Inilah yang menjadikan kita, ikhwan. Pikirin, kalau hati antum sampai rusak, membenci orang yang beriman, menjatuhkan kehormatannya, sampai antum kemudian juga benci semua ridhonya Allah, antum tidak ikhlas, rusak semua amalan batin antum, tidak akan pernah beruntung. Waqad khaba man dassaha, dan telah menjadi merugi orang yang mereka itu mengotori jiwanya dengan hal-hal yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini saja yang saya sampaikan karena sudah mulai panas badan saya. Setidaknya kita mulai paham kenapa kita mengambil tema tazkiyatun nufus di dalam kehidupan kita. Setidaknya satu, karena pertama kali yang akan menjadikan kita selamat dalam urusan akhirat yaitu adalah hati dan jiwa kita. Kedua, yang menjadikan kita kemudian mempelajari tazkiyatun nufus karena amalan kecil antum kalau disertai dengan jiwa yang bersih, amalan kecil menjadi besar di hadapan Allah ketika disertai dengan jiwa yang bersih. Amalan antum segede apapun, tapi kalau antum punya jiwa yang rusak, rusak amalan itu walaupun tampaknya sebesar gunung, karena tidak ada faedahnya di hadapan Allah kalau tidak disertai dengan jiwa yang bersih. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat kepada yang menyampaikan, bermanfaat pula kepada antum-antum yang saya cintai karena Allah. Semoga kita dipertemukan di dunia dan dipertemukan kelak di akhirat, saling mencari apabila kita tidak berada di kampung surga. Karena salah satu hal yang bisa memberikan syafaat itu apa? Yaitu adalah teman-teman yang solih, yang bersama-sama kita di dalam sholat, yang bersama-sama kita dalam puasa, yang bersama-sama kita dalam sedekah.
Kalau kita tidak saling mendapati teman kita, cari mereka di neraka. Karena orang yang sholih ketika mereka berada di surga mampu mencari temannya yang sholih ataupun temannya yang masuk ke dalam neraka. Karena syafaat bukan hanya datang dari Nabi, karena syafaat salah satunya dari teman-teman yang sholih. Semoga masjid ini, tempat taklim yang kita selenggarakan, ikhwan-ikhwan yang kita temui di majelis taklim akan menjadi tak menjadi ikhwan kita yang kelak saling mencari dalam kehidupan di akhirat, insyaallah. Ada 4 buku yang ingin saya bagi, bukan saya mewakili saja dari panitia. Yang mampu menjawab pertanyaan, angkat tangan, silakan untuk mendapatkan bingkisan istimewa dari majelis taklim. Semoga para pengurusnya mendapatkan keberkahan atas usaha dan kerja keras mereka. Yang pertama, siapa sahabat yang ngintil ataupun buntutin sahabat Ansar sampai 3 hari di rumahnya? Entah, subhanakallah. Silakan diambil apa. Yang berikutnya, tazkiyatun nufus itu artinya apa, ikhwan? Pembersihan jiwa. Apa? Pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa atau penyucian jiwa. Fadal. Kemudian yang berikutnya, siapa sahabat yang tidak laku di antara para wanita? Pakai hitam. Selebib siapa? Selebib siapa? Selebib saja. Selebib radhiyallahu anhu. Silakan diambil. Harus disebut doanya karena para sahabat disuruh mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan zaman fitnah sebagaimana sepotong kegelapan yang gelap, masya Allah. Barakallahu fikum ikhwan, semoga yang tidak mendapatkan hadiah tetap bersih jiwanya, dan semoga yang tidak dapat tidak terjadi pertumpahan darah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.